Selamat ngalih hari serta murid tabib bahasa ngagi kita semua gulaingo aku Leticia Kila bab boleh tenukas Iban edisi ngalih hari 4 September 2021. Batang berita ngalih hari. Perambuk dekat ngatur pengawak berpilih besai negeri PRN Sarawak Berenggat patut diperunding dikenak nyeliah ke sekut maya ringundi. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing nengah sebengkah penerang kena hari 4 madah, PRN Sarawak patut diatur penglamak 2 hari. Kenuk Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS kemega adun balehnya, ia sepenemu engkau ex-chairman agensi Berita Nasional Malaysia bernama Dato' Sri Azman Ujang berkaul engkau perkaranya. Nyemak caranya hendak dititih atur muka mayuh agik palan endur ngundi, patut diperunding dikenak nyeliah ke penyadi sekut maya ringundi. Kuk Tan Sri James Masing nyak ukai perkara baru laban Komiti Pengawak Berpilih Besai SPR udah kalak ngatur pegawainya subak lalu madah cara ngundi kebangsanya ajak ulen nentu ke penglikun ari kena rampit COVID-19. Nangkan kenyak Tan Sri James Masing kemegak Menteri Pemansang Infrastruktur anggap penyangkai kapal nyemetak madah penatai kuasa ari hidroelektrik endang lebih meruan endak ngerugak pengeraja asal anggap manah agi ari minyak gas. Nengah sebengkah penerang berita kena ari 4 ia madah penatai kuasa hidro mega udah dikenak ngemansut ke kuasa karan bak stesen kuasa hidroelektrik Baleh. Nya alai ku ia penerang cukup nyemetak pasal pemanah guna kuasa hidro dibanding engkau minyak gas ke dikenak Sarawak Energy. Berbak engkaunya ia madah jaku pejah sekedak raban berkawal engkau perkaranya ungkup tuju politik serta endak berarti ke perkara keamat. Berita udah tu. Hujan bangat kena hari 4 udah ngujung ke sekedak genturung pendia tudan fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 6 desa Senadin anggau Permai Jaya kena bah tunggal. Pengudah ninga penyadinya Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak kemega adun Senadin Datuk Lee Kim Shin datai ngesah serta berarti kepalan ke ampuh bah kemari. Nitih ke penerang hujan bangat ke ngelui 58 mm kena malam hari 4 dibanding seminak 10 mm kena hari 3 udah ngujung ke penyadi bah tunggal. Berbak engkaunya Datuk Lee udah ngasuh Kaunsil Negeri Besai Miri MBM lengkas ngupas parit ke alit ke tegal lumut berparit besai engkau anak sungai dikenak nentu ke air ulih anyut manah. Pihak megak kampung Long Panai enggau Long Pahlo di Miri belak kena ampuh bah berduduk hari berunggu hujan kenyau beberapa hari kudah. Kena kok peranak menonyak madah ngagi pengari unit komunikasi awam Sarawak kebisik ngabas palanyak kemari air sungai berengkah ngampuh ke kandang rumah sidak kenyau beberapa hari kudah ditambah agi enggau hujan bangat kena hari 4. Nangkan kenyak penusah ampuh bah belak bisik nyadi berlong palo, ianya semak sungai tutuh tang tajak pihak nadai penusah berbadi nyawa ke tegal penyadinya. Agik berkawal penyadi ampuh bah. Sekedar rumah panjai bermenua emperan engkau semak tebing sungai tinjar, mega bisik kena bah ke tegal aritik berunggu hujan. Perkaranya dipadah ketuai rumah ngagi komiti penyangga penusah pelilih JPBD Beluru kemari. Antara rumah panjai ke bisik kena bah serta endau lelawak laban jalai ke udah ampuh bakar ke diri piatu. Nitih ke penerang megak penalam air bah antara sekaki ngagai tiga kaki ari paras tanah. Di Bintangor, projek ngemanah jalai besai 5 buah rumah panjai bersungai Tulai, Bintangor di pelabak tembuk pun Oktober 2021. Projek berungkus 338,271 nya endang dekatnya di jalai besai di tengah, peranak rumah Suring Sana, rumah Labang Jawa, rumah Bajik Geruna, rumah Bandar Wat, enggau rumah Sab Ngabong serta ngelawat sekolah primary SK Tulai. Adun meradong Datuk Ding Kuang Hing maya ngabas projeknya kemarik madah sukung hari rakyat berguna amat dikenak nentu ke perintah gabungan parti Sarawak GPS terus ngemujur ke pemansang bermenua pesisir lebih agi berpelilih meradong. Berbak engkaunya tuai rumah Suring merik terima kasih ngagai Datuk Ding laban udah nentu ke projek ngemanah ke jalai nuju rumah panjai sidaknya di kemujur.
Mari saya terima kasih yang agak Datuk YBB yang meri jalai dan engkau mana yang lalu teruah kenyataan di sekolah bisa ya minggu dia menyuruh rumah buli agak pintar juga dia harap saya menang lah semua rakyat nyukung agak perintah tu nanti nak jadi perintah mana ya perintah. Belak mansut ke pengagati tuai rumah Labang Jawa, Tik Muji pengawak ke udah digagak Datuk Ding lalu ngarap kemayu agi pemansang uli dikemujur berkat sukong hari rakyat. Aku merasa terima kasih sebagai JKR PK nyambung pesai jalan kami lalu menambahkan jalan pesai lalu dekat di semu. Kepian maka aku maik semua rakyat kami ditulai itu. Nyukung YB kita Datuk Lingkung Heng berpilih dekat datang yang lama dari dia. Sama-sama nyukung YB kita ambil ke kita yang maju berlama-lama sampai ke ujung dunia hari lah bolehkah ucuk ambil kita dunia hari sama kerai namai sukung YB yang buat semua kita itulah itu. Terima kasih ngalih ngagi report ninteng hari COVID-19. Komiti Penyangga Penusa Negeri JPPN Sarawak sudah ngelanjar ketimpuh atur pengawak standard SOP bak zon selatan nyentuk 19 September 2021. Berpenerang berita kena hari 5, JPPN Sarawak madah antara SOP-nya makai dalam kedai beda uli dikemendar tang timpuh kedai makai enggau restoran dibuka di insur hari pukul 5 pagi nyentuk 10 malam tang seminak tapau ajak. Kelimpah harinya timpuh premis bukai dibuka agi bakas lama ianya hari pukul 5 pagi, nyentuk 8 malam lalu orang periman endak dikemendar berjegau sengapak sepengudah pukul 12 malam entik nadai kebuah berat. Zon selatan mungkur pelilih kucing bau lunduk semarahan asal jaya Simunjan serian enggau tebedu. Berpenerang ke sama JPBN Sarawak madah ke bisik 2,464 kes positif baru COVID-19 ditemu ber 30 pelilih ngujung ke penyampau semua kes diatuk nambah ngagai 124,428. Penyampau kes baru nitih ke pelilih menua bakal ke di Ayan Ketuk. Berbak enggaunya bisik 7 kes baru berbadik nyawa ke Tegal kena rampit COVID-19 ngujung ke penyampau semua kes pemati diatuk nambah ngagai 547 iko. Pihak megak JPBN Sarawak udah ngerah 138 kluster bendung rekai di negeri itu hari penyampaunya 17 kluster bisik ngerikut ke penambah kes baru bakal ke Ayanto. Kelimparinya bisik 3 kluster baru ditemu di Kumbai kluster Sawit, Gelasah, Subis, kluster Nangah Tapih, Betung, enggau kluster Jalan Masuri, Sibu. Udahnya 2 kluster di Akuk Punas ianya kluster Bedup Longgo, Serian enggau kluster Jalan Merbau, Kuching. Nakak tu dulu edisi ngalihari begulai ngaku Letitia Kila enggau Bala Kuru Buletin. Berita kesil lagi tak dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.